Saya mau tanya soal kasus pembunuhan, Mas Tommy. Embel-embel narapidana pembunuhan. Itu sebagai ketua umum partai, berat tidak sih embel-embel napi pembunuhan itu ada saya di kira nama Anda, Mas? Tidak. Partai itu sebetulnya hanya kendaraan buat siapapun untuk berpolitik, karena tujuan akhirnya adalah harus menguasai yang namanya Senayan dan Istana. Yang jelas terbukti di pengadilan itu kasus penyalahgunaan uang negara melalui Yayasan Super Semar. Yang kemudian nah. putusannya mewajibkan mengembalikan uang total sekitar 4,4 triliun. Itu juga apa namanya? Mengingat masa lalu dan menandai para pelaku agar masa depan tak ditawan orang-orang dulu. Kita dan generasi berikutnya bukan tawanan sejarah. Tak ada gunanya mengelap-lap rezim yang punah.